Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video unboxing Al-Hidamart pada hari ini, yaitu kita sudah mempunyai satu barang Android TV Box X96. Ini belinya di Shopee dari toko yang ada di Jakarta Utara. Nanti di deskripsi atau ditulis ya tokonya apa. Kita unboxing saja. Untuk ininya pakai bubble saja pengirimannya. Nah, ini barangnya. Ini nantinya bisa berfungsi jadi TV jadul yang kemungkinan kemarin saya beli, yaitu TCL40in, nantinya jadi Smart TV dengan menggunakan Smart TV Box X96 ini. Di dalamnya ada apa saja? Di dalamnya itu terdapat yang pertama ini drivernya X96 ini. Buka, nah ini. Selanjutnya ada buku panduan manual. Cuman ini selembar gini. Cara-caranya ini sudah key fitur, yaitu Amlogic, ini udah quad core ARM Cortex A53 CPU-nya, kecepatannya mencapai 2 GHz bersama Venta Core 5450 GPU-nya. Terus 4K video decoding, sangat direkomendasikan. Selanjutnya ada IRC apa ini nih? Ini ya yang receiver IR kabel yang ini. Selanjutnya ada ini dudukan. Nanti disimpannya di sini, di belakang sini. Nanti di ini. Nah, di sini kan ada ini yang apa? Pengrapat gitu ya. Seperti gitu. Selanjutnya ada adaptor. Yang ini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adaptornya. Oke. Selanjutnya ada HDMI kabel, ini bagus banget, masih baru. Dan selanjutnya ada yang terakhir itu remote. Nanti nggak pakai remote kemungkinan, yaitu kita pakai keyboard wireless gitu. Jadi itu unboxing TV Box Android X96 ini yang saya beli dari Shopee 3 hari yang lalu. Semoga unboxing kali ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan untuk cara pemakaiannya sendiri nanti pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.